kita simak dengan bersama sambutan oleh Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Al-Azhar Indonesia kepada yang terhormat Profesor Dr. Agus Surono SHMH. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayah kurnia kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir dalam majelis yang luar biasa yaitu kuliah umum mata kuliah umum universitas Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Salawat salam senantiasa curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita senantiasa mendapat syafaat dari beliau. Yang saya hormati pada kesempatan pagi hari ini guru saya, guru kita semua, Profesor Dr. Maswadi Rauf, guru besar FISIP UI yang saya kira kiprah beliau Pak Heri dan teman-teman dosen serta mahasiswa-mahasiswa zaman saya itu saya kira kita tidak perlu pertanyakan lagi siapa beliau begitu ya karena beliau sebagai seorang akademisi, sebagai seorang peneliti dan pernah juga di berbagai birokrat ya birokrasi saya kira pengalaman-pengalaman Prof. Maswadi Rauf ketika saya diminta oleh teman-teman PAP untuk memberikan apa sambutan. Waduh, senang sekali karena saya sudah lama tidak bertemu dengan guru saya gitu ya. Saya bilang meskipun saya dari Fakultas Hukum UI begitu tapi sangat dekat dengan teman-teman di pergerakan pada waktu itu di FISIP Prof. Jadi kita paham betul beliau salah satu mentor lah meskipun tidak secara langsung ya tapi beliau jadi salah satu mentor saya dan ternyata banyak guru-guru saya di Fakultas Hukum juga sahabat-sahabat beliau yang tadi beliau sudah sampaikan seperti Prof. Ben, Pak apa namanya? Kalau Abu Valerin Kenkov gitu ya. Terus kemudian ada Bu T. Ihromi Prof itu Romi, juga betul. Guru-guru saya. Itu. Betul, kemudian Pak Suryono Sukanto itu guru-gurulah yang patut kita apa namanya hormati lah gitu kan bagaimanapun juga ilmu dan cara beliau mendidik murid-muridnya itu luar biasa makanya pada kesempatan yang baik ini mari kita sama-sama dengarkan kepada apa namanya nanti kuliah umum yang akan disampaikan oleh Prof. Dr. Maswadi tentu tidak hanya bagi mahasiswa yang mendapatkan ilmu, tapi bagi kita semua, para dosen ini Pak Heri dan teman-teman yang lainnya, ini ada Pak Dr. Ujang, Pak Surya, dan lain-lain yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau pada pagi hari ini senantiasa membawa manfaat, khususnya bagi mahasiswa dan juga bagi kita semua. Kemudian pada kesempatan ini juga saya menyampaikan salam hormat dari Pak Rektor Prof. Pak Rektor UAI Profesor Dr. Asep Saifuddin karena pada saat yang bersamaan kita harus berbagi acara dan saya kebetulan ketiban sangkur untuk memberikan apa namanya sambutan pada acara pagi hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Profesor Dr. Maswadi Rauf yang berkenan untuk hadir di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini. Namun alhamdulillah justru ini bisa membawa hikmah yaitu kita bisa bersilaturahmi kembali gitu ya dalam suasana yang saya kira suasananya luar biasa dan saya dalam beberapa bulan Prof di rumah itu produktif sekali bahkan sampai jam 9:30 saya baru berhenti gitu ya paling istirahatnya ya sholat kemudian makan dan seterusnya ya. Tapi alhamdulillah produktif dan kita diskusi dari berbagai macam kalangan berbagai macam apa namanya profesi ini kalau Prof Maswadi di rumah ini saya di studio nih Prof di lantai oh, gitu dua ya? Nih, Prof. Ya, kita ada dua di studio ruangan podcast saya, Prof. Jadi kalau kita ngobrol-ngobrol diskusi, nanti kapan-kapan saya berkenan undang Prof. Maswadi, tapi tidak bicara soal Pancasila, Prof. Bicara soal masalah politik dan segala macamnya. Ini kan
biasanya nanti akan saya sandingkan dengan Dr. Ujang nih, biasanya yang kalau diskusi soal politik dia itu yang Dr. Ujang gitu. Nanti insya Allah Prof dalam kesempatan yang lainnya. Kemudian pada kesempatan ini tentu saya mengucapkan terima kasih kepada para dosen dan tentu koordinator mata kuliah ini ya, alhamdulillah ya Bu Imas PAP yang kemudian diamanatkan sekarang ini untuk mengkoordinasikan mata kuliah umum universitas karena ada satu akreditasi baru begitu ya. Nah, alhamdulillah ini diawali dengan kegiatan yang luar biasa pada pagi hari ini gitu. Saya ingat Pak Heri dan teman-teman nih ini mata kuliah apa namanya dulu pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya di awal-awal itu pernah menjadi koordinator mata kuliah ini gitu ya di awal-awal tuh. Saya ingat waktu saya masih jadi saya ingat betul pada waktu saya menjadi koordinator mata kuliah ini tahunnya yang jelas di awal-awal sebelum apa pada waktu saya diamanatkan menjadi kaprodi di Fakultas Hukum UAI begitu ya, saya ingat. Terus kemudian bergeser ke Pak Foki dan seterusnya, barangkali Pak Heri dan seterusnya, yang teman-teman yang lainnya lah yang kemudian meneruskan. Mudah-mudahan ini menjadi satu hal yang baik, hal yang positif ya untuk kelanjutan materi-materi mata kuliah ini, tidak hanya dari segi kontennya yang pemahaman yang katakanlah yang konvensional, tapi harus kontekstual dengan kondisi-kondisi sekarang ini, karena bagaimanapun juga ini memberikan materi kuliah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan Prof. Mas Wadi kepada anak-anak milenial ini berbeda gitu. Ya, caranya berbeda. Mungkin kalau Prof mengajar dengan saya, dengan Pak Heri dulu itu berbeda sekali. Tapi kalau sekarang ini menghadapi anak-anak milenial, generasi milenial ini harus menggunakan metode-metode yang berbeda. Bahkan ketika saya mengajar anak saya, alhamdulillah Prof Mas Wadi, saya juga masih ngajar di SMP Prof. Jadi kuliah apa namanya tamu gitu ya Prof, kuliah tamu beberapa sekolah saya ngasih materi gitu. Saya senang karena bagi saya materi-materi seperti itu membuat saya mengingatkan ya flashback lah cerita masa lalu, tapi di samping itu juga saya belajar dari adik-adik siswa-siswa SMP tadi. Dan justru saya yang terheran-heran, kadang-kadang saya suka membanding-bandingkan ketika saya mengajar mahasiswa S1 dengan mahasiswa dengan siswa SMP, malah siswa SMP itu pertanyaannya aktif dan kadang-kadang saya tidak bisa membayangkan pertanyaan anak selevel SMP di situasi saat ini gitu. Ya kalau dulu kan anak-anak SMP kalau mau bertanya sama gurunya, Prof ingat waktu saya kuliah di UI juga saya mau tanya sama salah satu profesor, saya tidak sebut Prof, saya bertanya malah saya dimarahi karena saya bertanya gitu ya. Tapi anak-anak sekarang ini luar biasa gitu ya, luar biasa dalam artian berani untuk menyampaikan sesuatu, cuma memang perlu kita arahkan mana-mana yang memang ini sesuai ya, mana-mana yang tidak, terutama dengan norma-norma, apakah norma agama, norma hukum dan seterusnya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya tidak akan berpanjang kata karena ini biar kesempatan kita bisa mendengarkan ilmu dari guru kita dari berbagai macam perspektif karena pengalaman beliau yang sangat luar biasa. Saya akhiri, lebih kurangnya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi kepada Prof. Mas Wadi, kepada teman-teman dosen semua yang mengajar, mengampu mata kuliah ini, dan seluruh mahasiswa yang hadir pada kesempatan pagi ini, mari sama-sama kita dengarkan kuliah umum dari Profesor Dr. Mas Wadi Rao MA. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada kesempatan pagi ini senantiasa membawa manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada yang terhormat Profesor Dr. Agus Surono SHMH atas sambutan yang telah diberikan. Para peserta kuliah umum dan mahasiswa yang kami hormati dan kami banggakan, selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber
dilanjutkan sesi diskusi dan tanya-jawab yang pada kesempatan kali ini akan dipandu oleh Bapak Surya Muhammad Nur MSI selaku moderator. Namun sebelumnya izinkan saya untuk membacakan brief story dari beliau atau brief profile dari beliau. Bapak Surya Muhammad Nur, SPD MSI, kelahiran Padang 7 Juli 1985. Pada saat ini bekerja sebagai dosen mata kuliah umum Universitas Al-Azhar Indonesia pada mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Beliau menempuh pendidikan S1 Program Studi PPKN Universitas Negeri Jakarta, S2 Program Studi Ilmu Politik Universitas Nasional, dan S3 sedang berlangsung pada Prodi Ilmu Politik Universitas Pajajaran. Kepada yang terhormat Bapak Surya Muhammad Nur MSI, kami silakan. Baik, terima kasih Saudara MC Pak Rusdiansah. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya iwan musalin wa ala alihi wa sobi ajamain amma ba'du. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul mughatam min lisani yahqahu qawli. Yang saya hormati Profesor Agus Surono, Wakil Rektor 1 Universitas Al-Azhar. Yang saya hormati Ayahanda Profesor Dr. Maswadi Rauf. Dan dalam hal ini sehat selalu Prof. Saya perkenalkan diri Prof. Saya dulu murid Prof di UNAS. Alhamdulillah ketemu kembali di forum ini. Sehat selalu Prof. Mohon doanya, saya sedang melanjutkan studi di Pajajaran. Alhamdulillah sehat selalu dan salam hormat. Yang saya hormati Pak Heri Herdiawanto, Pak Dr. Ujang Komarudin, serta beberapa Bapak Ibu dosen sekalian dan para mahasiswa yang kami banggakan dan kami sayangi. Hari ini kita berdiskusi terkait dengan fenomena-fenomena yang terjadi pada bangsa kita hari ini. Alhamdulillah narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kehangatan kita. Tapi sebelumnya Prof, sebelum saya menyampaikan profil Profesor Maswadi Raub, izinkan saya untuk kita berfoto bersama dulu sebelum saya mulai. Kepada para peserta, saya minta untuk on cam dibuka semua videonya. Berikan senyum yang manis, senyum yang terbaik. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Diinformasikan juga diskusi kita live streaming di YouTube channel Universitas Al-Azhar Indonesia. Baik, sebelum saya mulai, izinkan Prof, saya membacakan biodata Profesor Maswadi Rauf, ayahanda kami, Profesor Dr. Maswadi Rauf, MA, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia, lahir di Riau pada tanggal 15 Februari tahun 1946. Pendidikan beliau S1 Ilmu Politik Pemikiran Politik Universitas Indonesia pada tahun 1971. S2 Ilmu Politik MA Budaya Politik Georgetown University Washington 1975. S3 Doktor Ilmu Politik Teori-teori Ilmu Politik Universitas Indonesia 1981. Jabatan beliau terakhir adalah Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Indonesia, Asesor UNAS. UNAS Internasional. Siap, diulangi. Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional,
asesor nasional di bidang ilmu politik. Dan akan disampaikan materi yaitu fenomena konflik dan konsensus dalam praktek demokrasi Pancasila. Sebelum mulai Prof, izinkan saya Prof sedikit bahwa terkait dengan demokrasi kita hari ini, bahwa demokrasi kita adalah demokrasi konsensus, bahwa Pancasila pun juga merupakan hasil konsensus, tapi bagaimana fenomena-fenomena yang terjadi hari ini, yang sekarang sedang berlangsung, bahwa terjadi konflik, terjadi adanya praktek demokrasi yang terjadi hari ini, bagaimana dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk itu, kami persilakan Ayahanda Profesor Dr. Maswadi Rauf untuk menyampaikan pemikiran dan pemaparannya. Kami persilakan Prof. Baik. Dipersilakan kepada Profesor. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum Prof. Ya. Terima kasih moderator Saudara Surya Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat pimpinan Universitas Al Azhar Indonesia, hal ini diwakili oleh Profesor Dr. Agus. Selamat bertemu lagi, Prof. Agus. Pimpinan Fakultas Fisip ya, Mas Eri ya, Fisip ya. Fisip, Prof. Ya. Ini ada Mas Eri selaku wadek dan pimpinan yang lain kalau kebetulan ada. Segenap para dosen di kuliah yang kebetulan hadir dan mendengarkan ini. Para mahasiswa yang mengikuti mata kuliah kewarganegaraan ini. Kalau saya lihat di laptop saya itu ada 16 halaman ini. Ini kalau satu halaman itu ada kira-kira berapa orang ini? Ada 30 orang. Apa itu? Ini maksudnya besar betul, Mas Heri ya? 300. Izin Prof, sudah 382 orang Prof. Oh iya, 382 orang ya, betul ya. Ini kalau di ruangan ini masalahnya Prof Agus ya. Ingat saya kuliah di zaman Pak Silo Sumerajan dulu, Pak Agus. Ya, itu sekitar 400 orang mahasiswanya. Ini luar biasa ini. Saya belum pernah ini ngajar kelas yang jumlah mahasiswanya sampai 300 orang. Alhamdulillah. Ini berarti pertanda kemajuan Universitas Al Azhar nih, Pak. Bagus ya. Alhamdulillah. Bagus. Saya mendapat hak istimewa ini ya, untuk memberikan kuliah umum dalam rangka kuliahan kewarganegaraan ini. Ya. Dan saya diberikan judul, ya, tadi sudah sampaikan oleh moderator, fenomena konflik dan konsensus dalam praktik demokrasi Pancasila. Saya akan banyak menyinggung tentang konflik dan konsensus dalam praktek politik kita. Saya tidak membahas demokrasi Pancasilanya ini. Ya. Itu mungkin perlu pertemuan berikutnya ini. Ya. Sebab demokrasi Pancasila ini sebuah fenomena yang luar biasa besarnya ini. Nah, jadi saya menganggap apa yang berlaku sekarang ini dalam dunia politik itu adalah demokrasi Pancasila kita. Prakteknya, nah itu, ini dalam perkembangannya nanti, itu ada yang keliru kita betulkan. Jadi saya pikir demokrasi Pancasila tidak sekali jadi. Kita melakukan perbaikan, learning by doing. Belajar sambil melakukannya. Ya, sebab begini, demokrasi itu bukanlah satu sistem yang bisa didiktekan oleh orang lain kepada kita. Itu adalah pilihan kita, apapun variasinya itu. Tetapi memang
selama core values dari demokrasi itu kita pertahankan, kita bebas. Nilai dasar dari demokrasi itu kita pertahankan, itu kita bebas mengembangkan demokrasi. Saya pikir demokrasi Pancasila sedang berkembang. Kita belum bisa memutuskan seperti apa yang kedepannya. Nah, jadi keliru anggapan bahwa kita sudah tuntas dengan demokrasi Pancasila. Kita sedang mencari bentuk dengan mempraktekkan itu. Learning by doing. Ini ada lagi satu konsep yang diperkenalkan oleh Dikti dalam rangka bebas belajar, merdeka belajar, kampus merdeka itu, ya, itu continuous improvement. Ya. Jadi perbaikan-perbaikan yang berjalan terus-menerus. Final, saya pikir demokrasi Pancasila juga continuous improvement. Ya. Di mana yang salah kita betulkan, yang kurang kita tambah, yang benar kita teruskan. Nah, jadi saya tidak menyinggung demokrasi Pancasila secara khusus. Saya nanti akan melihat praktek politik di negara kita terkait dengan konflik dan konsensus. Nah, jadi sebenarnya ada dua hal besar ya dalam presentasi saya ini. Pertama adalah menjelaskan teori konflik dan konsensus. Apa itu? Dalam ilmu politik, dalam sosiologi. Dan kemudian seperti apa idealnya? Ya. Sebab memang kalau kita ingin menggerak demokrasi, kita bicara tentang apa yang maksimal kita bisa lakukan dari nilai-nilai demokrasi. Nah, lalu kemudian nanti saya akan melihat ya, seperti apa dipraktikkan itu, konflik dan konsensus dalam dunia politik kita. Ini biasanya kalau dosen Prof. Agus ini banyak kritiknya Prof. Agus ya. Tapi memang tugas dosen itu memang mengkritik ya. Ya puji-pujiannya tangan itu ya. Jadi saya nanti akan lebih banyak mengkritik praktek dalam konflik konsensus dalam dunia politik kita terutama di DPR. Apalagi kita baru melihat ya bagaimana DPR memutuskan undang-undang cipta kerja itu. Ini nanti saya akan singgung itu ya. Nah, jadi ada dua hal besar. Pertama, teori tentang konflik dan konsensus apa itu, dan bagaimana demokrasi melihat itu, dan kemudian bagaimana itu kita praktekkan. Nah, baik. Halaman berikutnya. Silakan halaman dua. Nah, ini. Konflik dan konsensus sebuah fenomena politik. Ini pengantarnya. Sebagai sebuah fenomena politik, konflik dan konsensus selalu ada. Itu dalam literatur itu disebut omnipresent. Ya. Itu mirip omnibus law itu ya. Omnipresent. Selalu ada. Omni itu selalu. Semua, apapun. Ya. Jadi saya dengar ada yang orang yang sinis itu mengatakan bahwa omnibus law ini sama dengan omnivora. Ya. Ada herbivora, ada omnivora. Ya. Omnivora itu adalah hewan pemakan segala. Omnivora. Kalau dalam teori konflik konsensus, itu ada omnipresent. Ya. Masyarakat, karena selalu ada konflik, karena selalu ada pertentangan pendapat di dalam masyarakat. Ada perbedaan. Nalar manusia memberikan kemampuan kepada kita untuk berpikir lain dari yang ada. Jadi oleh karena itu semua kita itu secara alamiah itu mampu mempunyai pendapat sendiri yang berbeda dari orang lain. Dan ini bisa bertentangan dengan orang lain. Itu kelihatannya tidak perlu diajarkan kita. Berkonflik tidak perlu diajarkan. Berkonflik tidak perlu punya pengalaman. Itu otomatis. Ya. Karena itulah nalar
punya pendapat sendiri, menilai orang lain, menganggap orang salah. Itu disebut sebagai konflik lisan. Sebagai konflik lisan. Itu sebenarnya cikal bakal di konflik. Sebenarnya tidak ada konflik kalau tidak ada konflik lisan. Jadi perbedaan pendapat adalah sumber dari konflik yang dapat berujung pada konflik fisik. Nah, jadi konflik lisan dapat berujung pada konflik fisik. Ya, bahasa sehari-hari itu orang cekcok bisa berkelahi. Ya, orang cekcok itu konflik lisan dan bisa berkelahi dan pukul-pukulan. Kalau konflik lisan tidak bisa diselesaikan, kalau cekcok itu tidak bisa diselesaikan dan meningkat, memanas, berkembang menjadi konflik fisik. Itu digunakannya benda-benda fisik untuk melukai, membunuh orang yang berbeda. Itu panasnya itu. Ya, kena panas, itu memang marah, dan cenderung menggunakan alat-alat, benda-benda untuk mencelakakan lawan konfliknya itu. Ya. Dan kedua konsensus. Ya. Konsensus adalah pasangan dari konflik. Ini sebenarnya yang perlu ada di dalam masyarakat. Samping ada konflik, ada konsensus. Artinya itu harus ada, ya, harus ada kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan pendapat di dalam masyarakat. Jadi warga masyarakat harus punya kemampuan untuk itu. Nah, ini persyaratan demokrasi ini. Ya. Demokrasi karena dia menyebabkan maraknya konflik, nanti akan saya bahas. Maka demokrasi juga mencaratkan orang tidak hanya bisa berkonflik, tapi harus bisa menyelesaikan konflik. Itu skills itu. Itu keterampilan yang harus dipelajari. Nah, kalau hanya bisa berkonflik, kacau demokrasi itu. Ini juga ciri bangsa kita ini, ya. Kita memang terampil berkonflik, itu bakat manusia. Tapi kurang terampil dalam misalnya konflik. Itu bukan bakat manusia. Itu sesuatu yang bisa diperoleh. Sesuatu yang bisa dipelajari. Nah, itu kita banyak belajar ini, ya. Kita sebagai orang yang melaksanakan demokrasi, kita belum banyak belajar dalam hal menyelesaikan konflik secara damai. Konsensus. Mencapai konsensus. Dunia politik tidak bisa dipisahkan dari konflik. Karena politik adalah power interplay. Karena politik itu adalah saling mempengaruhi. Kalau Anda mau menggunakan istilah yang lebih keras, itu power struggle. Nah, pertarungan kekuasaan. Di antara kelompok-kelompok orang yang punya kepentingan masing-masing. Yang ingin memperjuangkan kepentingannya. Jadi politik itulah pertarungan kepentingan. Untuk apa? Supaya masuk jadi kebijakan politik. Itu inti politik itu. Ya. Bertarung, berdebat, menunjukkan kehebatan pendapat saya, kepentingan saya, dan kemudian dimasukkan ke dalam kebijakan. Itu adalah tujuan dari kegiatan politik. Jadi karena itu, karena masing-masing punya kepentingan, masing-masing ingin memasukkan kepentingan itu ke dalam kebijakan, nah, kenapa itu? Harus itu. Karena kebijakan output, ya, public policies, itu kalau sudah masuk situ, itu terjamin sudah kepentingan itu. Ya, kepentingan Anda akan dilindungi oleh kebijakan negara. Konsensus adalah bagian tak terpisahkan karena konflik harus diselesaikan. Dengan tercapainya kesepakatan antara pihak yang semula berkonflik. Karena ini adalah ketenangan dan ketenangan. Penyelesaian konflik itu mutlak diperlukan. Supaya tercipta keamanan, ketenangan, ketertiban dalam masyarakat. Kalau tidak, itu akan terjadi, ini kata para sosiolog, akan terjadi rusaknya hubungan sosial di dalam masyarakat. Jadi konflik menyebabkan rusaknya untuk hubungan sosial. Jadi karena itu saya sering menyarankan kepada para mahasiswa, ya,
selesaikan konflik Anda dengan siapapun, apalagi dengan teman di kampus. Jangan sampai berkonflik, berbeda pendapat, lalu bermusuhan ya, dengan teman sekampus umpamanya. Karena nggak ada gunanya konflik itu. Konflik itu hanya emosi. Selesaikan konflik itu. Carikan kesepakatan. Nah ini saya sering nih, Prof. Agus, ya, menggunakan ajaran Nabi Muhammad SAW ini. Ya. Karena dalam ajaran itu terkandung sebuah ide yang sangat mendalam dalam menyelesaikan konflik. Saya pikir kita sudah tahu semua itu. Ya. Kalau Anda bermusuhan dengan orang lain bermusuhan Anda. Apa kata Nabi? Sapa orang itu pertama kali? Sapa? Tegur ya, kalau tegur mungkin agak lain konteksnya. Tapi sapa? Ya. Orangnya Anda bertemu dengan dia, berpasan, orangnya buang muka ke kiri, ya. Anda tegur. Anda tegur. Wah luar biasa itu, ya. Ya itu kan sudah dipraktikkan oleh Nabi gitu kan, banyak cerita kan, ya. Orang setiap kali Nabi lewat diludahi, beberapa hari kemudian nggak ada, ternyata sakit, dibesuk oleh Nabi, kaget ya, ya. Islam kan akhirnya, saya sudah praktikkan itu Pak, ini bertangga dulu ini ya. Warna biasa lah itu kan, istri sekali papasan dengan saya suami istri buang muka deh, saya panggil apa Pak, Bu, mana Bu, sore Bu, kaget ya wajahnya terlihat itu. Besoknya dia pulang dari Batam, dia kasih anggur deh, satu bakul itu. Terus sampai istri saya bilang, Pak, hati-hati Pak. Jadi kan ada racunnya. Enggak, saya bilang. Makan aja, enggak. Nah, itu adalah cara penyelesaian konflik. Ajaran Nabi. Luar biasa ya. Nah, jadi memang konflik itu buruk memang. Ya. Jadi kan itu ada aliran dalam sosiologi yang menyebutkan konflik itu adalah deviant behavior. Perilaku menyimpang. Ya, saya enggak setuju tuh dengan aliran itu ya. Untuk konsensus ini bukan perilaku menyimpang. Konflik bukan perilaku menyimpang. Itu perilaku manusiawi. Nah, cuma itu memang harus diatasi ya. Dengan kemampuan manusia. Oke, baik, terus. Halaman berikutnya. Nah, sekarang saya coba lihat hubungan antara demokrasi dan konflik. Demokrasi yang mengagungkan kebebasan mengakibatkan konflik semakin hebat di dalam masyarakat karena setiap orang boleh mempunyai pendapat. Jadi negara yang menerapkan demokrasi itu pasti kacau. Karena hak berbicara pemerintah mengurangi perannya, ya, kebebasan di dalam masyarakat berkembang. Setiap orang boleh punya pendapat sendiri. Setiap orang boleh bertangkap-tangan dengan orang lain. Jadi karena demokrasi menganut kebebasan, konflik di dalam masyarakat semakin menghebat. Oleh karena itu, demokrasi mensyaratkan adanya kemampuan setiap individu, kelompok, dan negara pemerintah. Ini dua hal ini. Untuk mampu menyelesaikan konflik yang timbul dalam masyarakat agar demokrasi dapat berjalan dengan baik. Demokrasi memberikan dua syarat sebagai syarat dari adanya kebebasan. Jadi kebebasan sebagai syarat demokrasi mengakibatkan konflik. Nah, tapi demokrasi juga memberikan syarat. Kedua, harus punya kemampuan menyelesaikan konflik. Kalau itu nggak ada, pincang. Kacau kita. Nah, yang pertama adalah individu. Kelompok itu harus punya kemampuan, keterampilan menyelesaikan konflik. Sebab berkonflik adalah naluri manusia. Orang tadi saya katakan tidak perlu diajarkan untuk berkonflik. Tapi menyelesaikan konflik bukan naluri manusia.
itu keterampilan yang harus dipelajari, yang harus dialami dengan pengalaman. Nah, salah satu ajarannya Ampu adalah ajaran Nabi tadi. Ya, itu cara untuk konflik, meningkatkan kemampuan individu. Saya bilang, saya bukan Nabi, Pak. Saya nggak sanggup seperti itu. Saya sanggup. Saya bisa. Ya, dan Ampu. Jadi itu salah satu bentuk keterampilan. Maukah Anda mengakui orang lain, menghargai orang lain, menghormati orang lain? Itu enak dikatakan itu, ya. Sangat sulit untuk dilaksanakan. Karena di situ termasuk emosi, sentimen. Atasi itu. Nabi atasi itu. Ya. Dan saya coba berhasil. Ya. Itu satu bentuk kemampuan. Tapi juga kemampuan kedua adalah kemampuan negara atau pemerintah untuk misalnya konflik. Ya. Sebab negara itu adalah konflik manajemen, konflik manajer. Negara atau pemerintah adalah institusi yang mengelola konflik. Sehingga kalau ada konflik di dalam masyarakat, negara yang membantu menyelesaikannya. Ya. Nah, penyelesaian konflik, conflict resolution adalah tercapainya kesepakatan di antara pihak-pihak yang berkonflik, sehingga tidak ada lagi konflik tentang masalah terkait. Jadi artinya konflik selesai kalau ada konsensus. Ya. Adanya kesepakatan sehingga pihak-pihak yang berkonflik itu setuju. Kalau sudah satu pendapat selesai, nggak ada konflik. Atau kalaupun tidak tercapai, tapi satu mengundurkan diri, selesai konflik. Nggak mau lagi melayani pihak itu, selesai konflik. Tapi itu berat itu. Itu berbagai macam cara yang memerlukan keterampilan. Nah ini, untuk itu individu kelompok harus mempunyai keterampilan. Tadi yang saya katakan itu untuk menyelesaikan konflik dengan bersedia menerima pendapat pihak lawan, nah, itu ya. Menerima pendapat pihak lawan dan mengurangi tuntutan diri sendiri, itu yang berat itu. Ini para sosiolog menyebut sebagai kompromi. Jadi kompromi itu adalah bersedia menerima pandangan pihak lawan supaya terjadi konflik resolution, supaya ada konsensus, ya, supaya ada konsensus. Nah tadi negara harus punya kemampuan menyelesaikan konflik secara adil. Nah, ini adil. Ya. Jadi hakim itu mesti adil. Memang hukum itu mengharapkan hakim itu adil. Sehingga sebenarnya ya Prof. Agus ya, kalau saya lihat dari mumpung. Memang hukum itu harus otoriter. Dengan mengatakan bahwa ini final. Ini keputusan final. MK itu otoriter itu. Ya. Karena MK adalah badan hukum, lembaga hukum yang membuat kebijakan final. Tidak boleh dibantah. Kalau hakimnya disalahkan, yang disalahkan bisa tuntut. Nah, kenapa itu? Ya. Supaya konflik selesai. Supaya konflik selesai. Kalau enggak, nanti enggak akan habisnya. Karena dua pihak yang berkonflik, berperkara, itu pasti tidak akan puas dengan keputusan yang dibuat. Tidak ada habisnya. Hukum sebenarnya sudah memberikan kesempatan, kan? Vonis hakim, lalu kemudian banding, lalu kasasi. Nah, tapi setelah kasasi itu habis. Tapi masih ada lagi yang lain itu. Nah, jadi memang ada apa kekuasaan hukum yang mutlak. Karena konflik mesti diselesaikan. Karena setiap pihak harus menerima itu supaya selesai. Tidak suka itu. Nah, memang harus adil. Adil itu ya berdasarkan data-data, bukti-bukti. Nah itulah. Ya. Bukti kalau dalam
pengadilan data kalau dalam penelitian itu ya, ya, ya sama saja itu ya. Nah, jadi keterampilan pemerintah itu adalah membuat kebijakan yang adil, yang tidak menimbulkan gejolak di dalam masyarakat. Ini memang persoalan protes dari masyarakat terhadap kebijakan vonis yang dibuat hakim. Ya, itu memang jadi indikator ya, dari pelaksanaan hukum. Ya, baik, next. Nah, sekarang saya ingin lihat penyelesaian konflik tadi. Penyelesaian konflik adalah sebuah faktor penting dalam politik. Karena konflik yang terjadi berlarut-larut dan semakin meluas dapat menyebabkan terjadinya disintegrasi sosial dan disintegrasi politik. Itu dua tahap itu. Konflik di dalam masyarakat bisa membelah masyarakat berdasarkan kelompok konflik. Nah, kalau di Sambas kemarin itu bahaya betul itu konflik sosial berdasarkan perbedaan suku. Suku Melayu dan Dayak melawan suku Madura. Itu selesai itu ya. Itu sampai sekarang itu hubungan sosial itu rusak. Jadi di Kalimantan Barat itu terjadi disintegrasi sosial. Ya. Sampai sekarang orang Madura belum berani kembali ke situ ya. Waktu saya ke mana? Ke Palangkaraya itu tidak ada satu pun penjual soto Madura. Ya. Misalnya dibuang ya. Soto Maduranya ada ya. Jadi itulah buruknya ya konflik sosial yang berlarut itu disintegrasi sosial. Yang dapat meningkat menjadi disintegrasi politik. Pecahnya sebuah negara karena konflik di dalam bangsa itu. Bisa antara suku, bisa antara agama. Itu sudah banyak terjadi itu ya. Yang terkenal itu kan pecahnya Yugoslavia itu ya. Itu disintegrasi sosial yang berujung dengan disintegrasi. Ada Kosovo, ada Bosnia Herzegovina, ada Serbia, itu semuanya isunya itu. Ya. Demokrasi menetapkan bahwa konflik politik harus diselesaikan dengan cara damai melalui musyawarah yang dalam lembaga-lembaga perwakilan rakyat dilakukan dengan suara terbanyak mayoritas ditentukan melalui pemungutan suara atau voting. Ini saya membuat kalimat menurut ketentuan demokrasi. Dalam demokrasi, konflik politik dibiarkan, diperbolehkan. Tapi harus diselesaikan nanti dengan cara damai. Dengan cara musyawarah. Nah, di dalam masyarakat, itu dengan musyawarah. Ya, kalau nggak selesai, ke pengadilan, ke negara. Dalam politik, itu terjadi di lembaga-lembaga perwakilan rakyat. DPR adalah tempat orang bebas, tempat orang berkumpul, masing-masing punya kepentingan tadi, punya kepentingannya, lalu ingin memperjuangkan kepentingan itu menjadi kebijakan. Masing-masing berusaha untuk memenangkan pertarungan itu. Ini artinya rapat-rapat, hebat dalam rapat. Nah, persoalannya adalah DPR harus punya satu keputusan tentang satu hal. Nggak bisa tentang satu hal ada lima keputusan sesuai dengan kepentingan masing-masing fraksi. Nggak bisa. Satu keputusan. Banyak pendapat, pada akhirnya DPR harus punya satu keputusan. Ini persoalannya. Ya. Nah, demokrasi mengatakan caranya bagaimana itu? Musyawarah. Musyawarah berunding, mencari titik temu.
sehingga idealnya ya, idealnya tercapai konsensus. Ideal tercapai kesepakatan. Tapi demokrasi itu sadar ya bahwa apabila kesepakatan tidak tercapai, mufakat tidak tercapai, voting ya, ditentukan dengan pemungutan suara. Itu kaidah dalam demokrasi. Pemungutan suara adalah menghitung jumlah suara yang mendukung masing-masing pendapat. Ini kata para penulis ini. Dalam demokrasi, kepala itu dihitung jumlahnya untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemenang dalam pemilu, dalam putusan DPR. Kepala dihitung. Dalam sistem non-demokratis, kepala itu dipotong. Ya. Jadi ada perbedaan yang sangat mendasar. Ya. Dan demokrasi, suara individu itu dihitung satu persatu ya, untuk mengetahui siapa yang berhak menjadi pembuat keputusan, yaitu mayoritas. Ya. Pendapat yang didukung oleh lebih dari separuh jumlah anggota yang hadir, ini ketentuan umum, atau jumlah semua anggota dijadikan keputusan bersama, keputusan lembaga. Itu voting itu. Nah, ini nanti akan saya lihat prakteknya di DPR. Ini. Ya. Jadi dihitung suara, ya, berapa jumlah suara yang mendukung setiap calon keputusan. Nah, calon keputusan yang paling yang didukung oleh lebih dari separuh jumlah suara, itulah yang akan dibuat menjadi keputusan. Ya. Kita sering menggunakan istilah setengah tambah satu. Tapi saya tidak menggunakan istilah itu. Karena enggak jelas itu setengah tambah satu. Bagaimana itu? Setengah itu setengah dari jumlah anggota ditambah satu. Jadi setengah dan satunya itu yang saya lihat enggak klop itu. Ya. Jadi saya lebih suka menggunakan lebih dari separuh jumlah anggota yang merupakan yang menentukan mayoritas. Ya. Baik, berikutnya. Ya, berikutnya. Nah, konsep mayoritas di Indonesia. Jadi tadi saya sudah menjelaskan teorinya. Konflik, orang bebas berpendapat, di lembaga perwakilan rakyat, dilakukan musyawarah untuk membuat satu keputusan yang idealnya disepakati semua. Ini musyawarah untuk mufakat ini. Tapi dalam kenyataannya seringkali tidak bisa. Musyawarah masih mufakat. Musyawarahnya ada memang. Tapi mufakat tidak bisa dicapai. Lalu kemudian voting untuk mayoritas. Nah, itu teorinya itu ya. Sekarang coba kita lihat di Indonesia. Undang-Undang Dasar 45 menganut asas mayoritas dalam proses pembuatan keputusan di MPR, DPR, dan DPD. Ya sebenarnya yang diatur itu DPR, MPR, DPR. Kalau Anda kritis ya, di DPD itu nggak ada ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar. Ya. Tapi MPR dan DPR ada. DPD itu dia punya peraturan tata tertib sendiri. Ya, yang juga mengatakan untuk mayoritas. Yang berarti semua keputusan di lembaga-lembaga tersebut harus dilakukan melalui pemungutan suara untuk menentukan suara mayoritas yang akan dijadikan keputusan lembaga. Nah, ini berarti di sini ya, kalau voting itu berarti suara mayoritas, yaitu suara sebagian besar dari anggota-anggota DPR itu, ya, itu akan menjadi keputusan bersama. Akan menjadi keputusan DPR. Yang berarti keputusan seluruh anggota. Ini ketentuannya. Ya. Saya sengaja menekankan ini. Ya, karena ini orang kita belum paham betul ini. Atau pura-pura tidak paham. Ya. Jadi voting itu adalah untuk menentukan
pendapat mana yang didukung secara mayoritas. Lalu suara mayoritas inilah yang akan pendapat mayoritas itulah yang akan dijadikan keputusan bersama. Itu keputusan DPR. Itu artinya pendapat yang lain, yang minoritas, dibuang. Ya. Tidak bisa dipakai. Hanya pendapat minoritas yang dipakai. Ya, ini konsekuensinya. Suara mayoritas itu bisa lebih dari separuh. Ya. Yang ditentukan bagi MPR dalam UUD 5. Ya. DPR juga. Ya. Tapi bisa juga sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota DPR yang hadir dalam pengusulan pemberhentian presiden. Ya. 2/3 dari anggota yang hadir dalam hal pengusulan pemberhentian presiden. Jadi presiden itu bisa diberhentikan. Ya. Kalau DPR memutuskan ya, usulan pemberhentian presiden yang didukung lebih dari 2/3 anggota DPR. Nah, lalu ada ketentuannya, yang hadir juga 2/3. Tapi nanti di MPR, ya, di MPR lain lagi, ya, kalau MPR ini keputusan lain, ya, tapi untuk keputusan pemberhentian presiden itu 2/3. Yang dihadiri oleh minimal 3/4 anggota DPR. Anggota MPR. Jadi kita jelas ini. Kita ini adalah voting. Ketentuan tentang mufakat, nah ini, diatur dalam peraturan tata tertib DPR. Juga MPR, juga DPD, juga DPRD. Mirip dia, itu. Yang menyebutkan tentang digunakannya cara pemungutan suara, voting, bila mufakat tidak tercapai. Ya. Tapi kalau kita baca betul-betul taktik itu memang ada preferensi kepada mufakat. Ya. Sebab bunyinya begini, diusahakan untuk mencapai mufakat. Kalau tidak tercapai, itu fraksi dipermasalahkan. Disalahkan. Jadi ketua fraksi harus berusaha untuk mufakat. Kalau tidak juga baru voting. Jadi setelah berusaha mati-matian ini ya baru voting. Jadi voting itu dianggap sesuatu hal yang tidak bagus nih. Ini nanti akan saya bahas. Terus dalam berikutnya. Ini sudah halaman baru ya? Oke, ya. Nah, oke. Sebentar. Oke. Demokrasi menganut paham bahwa konsensus tidak mudah diperoleh. Karena kepentingan yang dimiliki berbagai kelompok. Oleh karena itu, voting untuk mengikutkan secara mayoritas dilakukan. Ini argumentasi demokrasi. Sekiranya ini real. Ya. Mufakat itu ideal. Tapi tidak semua debat itu bisa menghasilkan mufakat. Namun ada pendapat di Indonesia yang mengatakan bahwa musyawarah untuk mufakat harus digunakan sebagai ciri demokrasi Pancasila. Nah ini saya pikir ini pertanyaan besar ini. Ya. Musyawarah untuk mufakat. Ini sekolah nonton itu dia. Bagus itu emang ya. Bagus itu. Ya. Nah, ini musyawarah untuk mufakat adalah mulia dan bagus. Acara mufakat adalah persetujuan semua. Bukan persetujuan sebagian mayoritas. Tidak anut oleh demokrasi. Ini mufakat itu sangat ideal. Ya. Sebab semua itu pendapat semua. Sedangkan kalau voting itu pendapat sebagian besar, yaitu mayoritas. Jadi sebenarnya kualitas keputusan yang dibuat secara mufakat itu lebih tinggi dibandingkan dengan voting.
Cuma masalahnya tidak semua hal bisa kita capai. Bahkan mungkin sebagian besar ya, isu-isu yang diperdebatkan dunia politik tidak mungkin dicapai dengan mufakat. Ya. Persoalannya adalah mufakat tidak bisa selalu capai. Bahkan dalam isu politik sehari-hari, ya, mufakat hampir-hampir tidak mungkin digunakan. Karena beragamnya kepentingan yang ada. Oleh karena itu, demokrasi memberikan solusi politik. Jadi inilah konsekuensi dari kebebasan. Demokrasi tidak ingin orang terpaksa, ini nanti akan saya bahas, akan terpaksa untuk setuju. Sehingga mufakat tercapai. Demokrasi lebih mementingkan kebebasan. Anda bebas pendapat, karena itu tidak boleh ada yang maksa, untuk itu membuat keputusan dibuat dengan cara voting. Itu alasan demokrasi untuk voting itu. Nah, ini ya. Coba terus. Praktek konsensus. Nah, ini. Saya coba lihat ini ya. Seperti apa praktek konsensus di Indonesia? Negara terbentuk karena adanya konsensus. Jadi penting sekali konsensus itu. Mufakat, sama itu. Mufakat, aklamasi. Oleh karena itu, terbentuknya Indonesia dan digunakannya Pancasila sebagai dasar negara dan NKRI sebagai bentuk negara adalah konsensus nasional yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia. Jadi memang syarat terbentuknya negara dan berbagai perlengkapannya itu konsensus nasional. Jadi sangat penting itu. Ya. Nah, akan tapi begitu masuk ke masalah sehari-hari, nah itu konsensus sangat sulit untuk dihasilkan. Nah, ini kita mencoba memperhatikan ini. Ya, saya lihat selama Orde Baru. Ya. Karena nanti Orde Reformasi lain lagi caranya itu. Ya. Nah, ini saya lihat pada masa Orde Baru. Mufakat yang terjadi dalam pemilihan presiden di MPR selama Orde Baru adalah contoh mufakat yang semu. Ini kata-kata ini lebih lunak ini. Ya sebenarnya mufakat palsu. Semu itu ya palsu itu ya. Mufakat palsu. Mufakat tapi bukan. Tidak memenuhi syarat sebagai mufakat. Kenapa? Karena ada pemaksaan terhadap anggota-anggota MPR yang tidak mendukung presiden untuk memilih presiden. Jadi ada paksaan itu. Ya. Jadi ada musyawarah. Saya pernah ingat ada satu kasus tahun berapa itu. Pemilihan presiden mungkin tahun 83 itu. Semua sudah setuju, ada satu orang anggota PDI yang tidak setuju. Sabam Sirait itu. Itu yang jadi anggota DPD. Dari Jakarta sekarang ini itu kalau Anda ingin meneliti itu Anda bisa tanyakan ke Bung Sabam itu. Sabam Sirait. Beliau itu pemberitaan koran. Beliau itu adalah orang terakhir di MPR yang tidak setuju presiden memilih Soeharto sebagai presiden. Satu orang. Lalu dipaksa berbagai macam pendekatan, ya, berbagai macam ancaman dikeluarkan. Pada akhirnya Sabam oke, setuju, ya, jadi konsensus. Jadi pemilihan presiden selama Orde Baru itu selalu konsensus di MPR. Ya karena presiden tidak mau katanya lonjong, suara lonjong katanya. Dia harus bulat seperti bulan purnama. Karena dalam penafsiran presiden itu adalah dukungan penuh dari MPR dan dari rakyat. Ya, ternyata salah itu kan. Dukungan penuh dari MPR tahun 1998, ya, pada bulan Maret, ya, pada bulan Mei dia dijatuhkan oleh rakyat. Ya. Mana dukungan MPR? Jadi konsensus MPR adalah palsu. Ya.
Jadi tidak mencerminkan konsensus di dalam rakyat, di dalam masyarakat Indonesia. Jadi karena itu mufakat pola ini itu palsu. Semua mufakat yang dilakukan dengan pemaksaan tidak kehendak langsung dari orang itu sendiri, mufakat adalah palsu. Keinginan untuk menghasilkan mufakat, mendorong fraksi pendukung pemerintah DPR, memaksa dan mengancam anggota yang tidak mendukung presiden, sehingga tercapai mufakat. Ini mufakat apa ini? Ya. Mufakat palsu. Konsensus, mufakat, aklamasi harus terjadi melalui musyawarah yang tidak melibatkan penggunaan kekerasan atau ancaman penggunaan kekerasan. Ini dalam ilmu politik, ya, dalam sosiologi, memang ada dua kemungkinan kekerasan itu. Ya. Pertama, ancaman penggunaan kekerasan. Orang sudah takut itu dengan ancaman. Seorang teman saya dapat SMS yang mengancam. Hey, hati-hati loh. Ya. Lu jangan ngomong sembarangan loh. Gua tahu anak lu sekolah di mana. Ya. Anak-anak lu itu sekolah di mana, gua tahu semua. Menakutkan ini. Ancaman itu. Ancaman penggunaan kekerasan. Orang sudah takut dengan ancaman. Tapi juga ada penggunaan kekerasan sendiri. Ya. Jadi digunakan kekerasan. Dilukai, dibakar, dibunuh. Itu sering terjadi dalam dunia politik. Dan itu adalah praktik yang buruk. Bagi konsensus, itu akan membuat konsensus itu palsu. Ya. Tidak sah sebagai konsensus. Ya, terus. Nah, baik. Nah, saya ingin voting. Nah, ini tiga slide terakhir. Nah, tiga slide terakhir. Saya akan melihat tadi voting sudah saya jelaskan, ingin melihat prakteknya. Belum. Nah, yang harus menjadi perhatian para politisi dalam proses pembuatan keputusan di lembaga-lembaga perwakilan rakyat adalah perlunya segera digunakan cara voting jika musyawarah tidak menghasilkan mufakat. Ini memang masih ada keinginan untuk menunda. Padahal waktu sudah mendesak. Saya ingat satu kasus itu di MPR tahun 2002, 2003, 2004 itu kan debat panas itu MPR. Tahunan MPR. Itu pada suatu kali itu ketua MPR Amin Rais itu menyatakan begini, ya. Marilah kita tunda dulu pembicaraan sampai tahun depan. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa mufakat. Dan waktu saya bilang, Amin, enggak akan mungkin ada mufakat kalau dibicarakanlah itu. Itu prinsip, itu kepentingan masing-masing pihak. Enggak mungkin ada kompromi. Itulah, ya. Ini memang pandangan politisi yang memang ini tidak suka voting. Nah, ini nanti kan saya lihat ini tidak suka voting. Voting itu menakutkan. Maunya mufakat, tapi sulit untuk capai. Nah, coba nanti kita lihat konsekuensinya. Ya. Cara voting adalah cara yang sah dalam demokrasi dan sistem hukum Indonesia. Konstitusional itu diatur oleh peraturan tata tertib, ya. Diatur oleh undang-undang MD3. Ya. Sehingga perlu ada usaha, tidak perlu ada usaha-usaha untuk menunda voting. Karena ada kepentingan-kepentingan yang tidak bisa dikompromikan. Itu realita politik. Demokrasi sudah tahu lama itu. Kita aja yang paham. Kita aja yang menginginkan ada mufakat. Situasi yang tidak mungkin ada mufakat. Masih ada persepsi yang keliru di Indonesia tentang voting. Voting tidak mau dilakukan. Karena mufakat tidak bisa dicapai walaupun rapat sudah diadakan berkali kali. Jadi ada persepsi yang keliru tentang voting. Voting itu dianggap jelek.
Ya memang jelek emang ya. Ya enggak ada yang baik semua itu, enggak ada. Apa jeleknya voting? Jeleknya voting tadi saya gambar. Ya. Suara yang mayoritas dijadikan suara keseluruhan orang. Suara mayoritas dijadikan pendapat mayoritas dijadikan pendapat lembaga. Pendapat mayoritas dijadikan RUU. Itu konkretnya. Ya. Pendapat mayoritas berarti itu. Ada yang tidak setuju dengan itu, tapi tetap dijadikan putusan. Nah, demokrasi membela pendapat itu dengan seolah-olah mengatakan begini, apakah Anda punya cara pengambil keputusan yang lebih baik? Kita bilang ada, mufakat. Demokrasi bilang, tadi saya katakan, sulit untuk capai. Jadi ini antara idealisme dan fakta. Itu faktual ya. Ya berdasarkan apa yang terjadi di dalam masyarakat ya, terus ya. Ini praktek nomor 2. Nah, pemungutan suara adalah cara lain untuk menghasilkan konsensus mufakat. Nah, ini yang tidak dipahami oleh banyak politisi. Karena mendapat pendapat mayoritas yang menjadi keputusan lembaga adalah keputusan semua yang harus dihormati oleh semua. Ini ya persoalan kita ini. Kita belum memahami betul ini. Kita belum memahami demokrasi sesungguhnya. Ya. Oleh karena itu keliru bila dikatakan bahwa keputusan yang dibuat melalui voting adalah pemaksaan kehendak mayoritas. Karena ketentuannya adalah bahwa pendapat mayoritas akan dijadikan keputusan bersama. Itu. Pendapat mayoritas dijadikan keputusan bersama. Itu. Kalau mufakat tidak tercapai. Itu solusinya. Kalau ada protes. Oh, jelek itu. Demokrasi mungkin bilang, apakah Anda punya alternatif lain? Jawabannya nggak ada. Kecuali mufakat. Karena kalau minoritas yang memutuskan itu lebih salah lagi. Ya. Oleh karena itu, nah ini, oleh karena itu keliru. Ini nggak habis-habis ini. Bila anggota-anggota lembaga perwakilan rakyat yang kalah karena didukung oleh minoritas melakukan WO dan merapat pengambilan keputusan di DPR, ini perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Ya. Perbuatan yang melarikan diri dari kenyataan. Ini berarti, oke, saya teruskan. Seharusnya mereka tetap dalam ruangan sidang, mengikuti voting, dan menerima kenyataan bahwa suara mayoritas yang menang. Dan pendapat mayoritas dijadikan keputusan lembaga. Ini harusnya ini. Ini baru politisi yang mengerti demokrasi. Ini baru politisi yang berkualitas sesuai dengan tuntutan. Jadi sebagian besar politisi kita belum berkualitas yang diminta oleh demokrasi. Ini adalah etika politik dalam demokrasi. Ya. Yakni pengakuan terhadap keputusan yang dicapai dengan voting sehingga tidak layak bila anggota DPR di pihak yang kalah dalam voting mengatakan tidak mengakui keputusan dibuat. Dikatakan oleh anggota DPR itu. Dan tidak bertanggung jawab terhadap keputusan tersebut. Jadi keputusan DPR dengan voting itu nggak diakui oleh anggotanya, lucu itu. Padahal itu keputusan bersama, itu keputusan lembaga. Hanya karena dia kalah dalam voting dan pendapat mayoritas yang dijadikan keputusan, dia tidak mengakui keputusan itu. Ya. Ini adalah ciri politisi yang tidak mempunyai etika politik dalam demokrasi. Ya. Sudah katakan berkali-kali ya semoga bahkan saya pernah sampaikan itu dalam pelatihan kaderisasi Partai Demokrat tahun berapa ya 2015 di Cipanas saya katakan itu ya tapi mungkin nggak paham ya mungkin juga tidak setuju dengan pendapat saya itu tapi
ini adalah tuntutan untuk demokrasi. Coba, terakhir. Terakhir. Tiga. Nah, ini. Ya. Nah, ini saya sekarang mengkritik DPR. Bukan DPR sendiri dibuat tidak dengan voting. Dan tidak juga dengan konsensus. Coba itu. Ya. Tidak voting, voting tidak ada. Ya. Konsensus juga tidak. Tapi diputuskan. Contohnya, ya, pengambilan keputusan undang-undang Omnibus Cipta Kerja beberapa hari yang lalu. Ketua sidang hanya menyatakan apakah keputusan ini disetujui atau tidak. Lalu jawab, setuju. Setelah itu ketua sidang ketok palu. Ada keputusan. Tercapai. Coba. Nah, saya melihat di televisi. Saya tidak ada di ruangan itu. Saya tidak tahu apakah ada voting. Ini kalau ada anggota DPR nih, kita bisa tanyakan ini. Apa kalau setahu saya tidak ada voting. Karena ini proses bentar. Saya ke bukti kedua dulu, ya. Hal tersebut tidak dapat dikatakan mufakat, ya. Karena ada satu fraksi DPR yang tidak setuju, yang kemudian melakukan WO. Salah juga itu, WO salah juga. Keputusan seperti yang dibuat kemarin itu salah. Saya khawatir nih Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ini praktik DPR seperti ini berkali. Karena saya lihat memang apakah setuju dengan itu setuju? Nah, contoh nyatanya memang undang-undang Omnibus Law ini. Ya. Nah, proses pengambilan keputusan itu juga tidak dapat dikatakan melalui voting. Jadi, mufakat tidak, karena tidak terlihat adanya pemungutan suara. Satu, penghitungan suara. Tiga, hasil penghitungan suara. Mendukung undang-undang Omnibus Omnibus itu sekian ratus pendukung, yang tidak mendukung 90. Berapa? Itu harus dipajangkan itu. Ya. Nah, saya nggak ngerti ini, ya. Seperti apa berita acara pengesahan undang-undang itu dilakukan oleh DPR. Saya ingin tahu itu apa cara apa yang dinyatakan secara resmi oleh DPR dalam memutuskan undang-undang omnibus itu, ya. Apakah voting? Apakah mufakat? Kalau dia katakan voting, bisa digugat itu. Mana buktinya? Kalau dikatakan mufakat sudah jelas itu salah. Karena memang ada 10 orang yang tidak setuju. Nah, kebiasaan penutup. Kebiasaan mengambil keputusan yang tidak jelas ini perlu dihentikan. Ya. Karena hal itu jelas-jelas bertentangan dengan nilai demokrasi dan peraturan perundangan yang berlaku. Wah, parah itu. Ya. Bertentangan dengan demokrasi dan peraturan perundangan berlaku yang harus dikatakan itu mayoritas voting keputusan suara atau bahkan itu harus jelas itu. Baik, ini sudah 1 jam saya bicara dan memang sudah habis, ya. Jadi saya pikir ini kita bisa diskusi untuk mereview, menyatakan pendapat, ya, terhadap apa yang tadi saya sebutkan dalam presentasi. Baik, saya kembalikan kepada saudara Surya. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Sangat luar biasa memang ya. Guru kita ini menguasai sekali berkaitan dengan hal tersebut. Ada beberapa hal penting yang saya coba catat di sini, Prof, bahwa
konflik itu selalu ada ya, di mana masyarakat itu berada. Dan konflik lisan itu kalau tidak bisa dijaga akan menjadi konflik fisik. Nah, terakhir yang saya mau coba ambil poin itu tentang WO tadi, Prof. Kalau anggota DPR yang WO, ini merupakan hal yang keliru, tidak beretika dengan politik. Nah, sebagai politisi yang berkualitas, ya, dia harus mengikuti alur persidangan, alur demokrasi yang ada di dalam ruangan tersebut. Jadi jangan WO, karena ya, mereka merupakan wakil rakyat yang suka tidak suka, ya harus, inilah partisipasi kita. Gitu. Baik, terima kasih Ayanda, Profesor Maswadi Raup. Di laman chat banyak yang bertanya, Prof. Tapi mohon maaf pada teman-teman semua, ada beberapa yang saya juga mau sampaikan. Izin, Prof. Untuk ya, ini kita buka dua sesi, yaitu satu sesi 3 pertanyaan, nanti sesi berikut 3 pertanyaan. Dari Pramesti Nurhafa dari PG PAUD, dia menanyakan, bagaimana cara memisahkan diri dari negara kesatuan yang ada di Indonesia, dan mengapa pelaksanaan pemilu itu sebagai salah satu wujud demokrasi? Dan bagaimana Undang-Undang nomor 20 tahun 99 telah menyelenggarakan negara yang bersih dan juga terbebas dari korupsi nepotisme sendiri. Bagaimana dampak dan cara penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan transparan? Mohon izin, Prof. Jadi satu pertanyaan langsung dijawab saja, Prof, supaya tidak lupa. Silakan, Prof. Ya. Baik. Ini siapa nih? Yang bertanya siapa nih? Saya, Pak. Pramesti, ya? Pramesti, Prof. Oh, Pramesti Nur Asafa. Apa mahasiswa? Mahasiswa, Prof. Mahasiswa. Oke, okay. Ya. Baik. Tadi pertanyaannya kalau enggak salah saya enggak salah dengar, bagaimana caranya memisahkan diri dari NKRI? Apa? Coba ya. Pertanyaan pertama apa tadi? Pertanyaan pertama. Pramesti masih ada di sini? Coba langsung disampaikan kepada Prof. Udah enggak ada deh, udah. Oke, baik. Baik. Jadi yang saya dengar tadi, jadi itu bagaimana caranya? Bagaimana cara cara memisahkan diri dari negara dan mengapa pelaksanaan pemilu pada tahun wujud demokrasi gitu, Prof? Enggak, yang kedua ketiga, oke. Okay. Yang pertama itu. Bagaimana cara memisahkan diri dari memisahkan diri dari negara dari kesatuan yang ada di Indonesia. Itulah. Separatisme itu. Ya. Separatisme. Dan itu bertentangan dengan hukum itu. Itu enggak boleh dilakukan itu. Jadi alhamdulillah kita sudah menyelesaikan satu persoalan seperti semain berat di Aceh kan. Itu. Jadi pemberontakan itu dan permesti. Dan itu adalah cara politik yang inkonvensional. Cara politik yang tidak wajar. Ya. Jadi kalau Anda terlibat dalam kegiatan separatisme, ya, itu sama dengan terlibat dalam kegiatan menjatuhkan pemerintah. Ya. Kudeta. Ya. Itu adalah cara berpolitik yang inkonvensional. Dan ini memang sebuah perilaku yang tidak sehat ini dalam dunia politiknya. Ya, sebab itu nanti akan menyebabkan ketidakstabilan. Oke. Yang kedua, yang saya tangkap itu pemilu sebagai wujud demokrasi. Seperti apa pemilu sebagai wujud demokrasi? Nah ini ya, pemilu itu adalah cara demokrasi untuk menegakkan kebebasan dan kedaulatan rakyat. Rakyat berdaulat. Ini. Jadi orang-orang barat itu, orang filosof Eropa itu abad 16, 17, 18 itu menganggap kebebasan itu penting.
kedaulatan rakyat adalah konsekuensinya. Rakyat berdaulat, rakyat berkuasa. Ini kan prinsip dasar dalam demokrasi. Bagaimana caranya mewujudkan rakyat berdaulat? Bagaimana cara rakyat berkuasa? Lalu kita menyimpulkan, ya, rakyat berkuasa melalui wakil rakyat, ya, melalui wakil rakyat. Oleh karena itu perlu ada pemilihan wakil rakyat. Rakyat diberikan kewenangan untuk menentukan wakil rakyat yang akan duduk di, nah ini ya, yang akan duduk di kursi-kursi yang akan membuat kebijakan politik. Jadi rakyat diberikan kewenangan untuk menentukan orang-orang yang akan menduduki jabatan politik yang akan membuat kebijakan politik. Nah, oleh karena itu rakyat harus bebas untuk memilih. Dan pemilihan itu berkesenambungan dan berketeraturan. Itu tuntutan demokrasi. Jadi kalau ditanyakan, emangnya pemilu itu demokratis? Oh iya, pasti. Karena rakyat diberikan hak untuk menentukan siapa yang akan membuat kebijakan. Itu demokrasi betul itu. Walaupun rakyat tidak membuat kebijakan, tapi rakyat menentukan orang yang akan duduk di kursi-kursi yang membuat kebijakan. Apa namanya? DPR. Ya, di nasional, DPR. Presiden. Jadi kita ini hebat ini, ya, di Indonesia ini. Karena semua pejabat politik yang membuat kebijakan politik itu dipilih oleh rakyat. Semua anggota DPR dipilih rakyat. Kepala eksekutif dipilih oleh rakyat. Menteri memang enggak. Ya. Menteri itu tanggung jawab presiden. Nah, kalau sistem parlementer seperti di negara tetangga kita, ya, semua menteri harus anggota DPR. Dipilih oleh rakyat. Oh, coba itu. Presiden tidak bisa main comot sana-sini aja. Orang tidak berpengalaman juga dipilih. Nggak bisa. Anda harus anggota DPR. Yang hebatnya lagi, ini mungkin orang kita tidak. Yang hebatnya lagi, menteri-menteri itu tetap anggota DPR. Aneh nggak tuh? Itu fakta. Menteri-menteri dalam sistem parlementer tetap anggota DPR. Walaupun dia sudah diangkat jadi menteri. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa rakyat itu berkuasa. Jadi baik DPR maupun kabinet dipilih oleh rakyat. Nah, itu memang dalam sistem presidensial itu tanggung jawab presiden. Terserah presiden, dia tunjuk orangnya karena dia yang bertanggung jawab, ya. Ya, kan dihukum itu presiden, tidak menteri. Ya, presiden terserah. Nah, memang bagaimana seleksi menteri ini memang yang jadi masalah. Ya. Kita sering berdalih itu hak prerogatif presiden. Ini kerajaan kita ini, ya, hak prerogatif iya, tapi masukan perlu dari masyarakat, ya, kritik perlu sampaikan, ya, karena hak prerogatif itu tidak mutlak, itu kan untuk kepentingan umum, ya, oke, ya, jadi pemilu itu adalah demokrasi. Nah, karena hanya dengan pemilu rakyat bisa menentukan orang yang akan membuat kebijakan. Logika demokrasi begini. Kalau rakyat memilih orang sebagai wakilnya di DPR,
orang itu tidak akan membuat kebijakan yang bertentangan dengan keinginan orang yang memilih. Ini ternyata ternyata utopis. Kalau rakyat menentukan orang yang membuat kebijakan di DPR, maka orang itu, wakil itu, tidak akan membuat kebijakan yang merugikan orang yang dipilih. Ya, ternyata tidak. Ya. Itulah, itu memang kelemahan untuk demokrasi. Kelemahan demokrasi. Ya, tapi kalau Anda lihat undang-undang susduk kita, ya, karena saya ikut menyusun ya undang-undang susduk yang pertama tahun 2001 dan sampai sekarang itu pasal-pasalnya masih tetap. Ya. Ada satu pasal yang mungkin tidak banyak dibaca orang. Ya. Inilah hak rakyat. Adanya hak pemilih untuk mengusulkan pemecatan anggota DPR. Itu legalitas itu. Adanya hak rakyat ya untuk mengusulkan pemecatan seorang anggota DPR karena terbukti tidak layak sebagai anggota DPR. Nah, itu macam-macam sebab. Ada undang-undangnya itu. Dan itu harus disampaikan ke Badan Kehormatan DPR. Ya. Ada jalurnya. Jadi artinya dalam undang-undang MB3 kita ada hak rakyat untuk mengusulkan pemberhentian orang yang tadi dia pilih dan dianggap tidak layak mewakili rakyat. Saya pernah terlibat dalam perumusan apa fungsi-fungsi Badan Kehormatan itu. Satu kali saya diundang untuk minta pendapat tentang pedoman beracara di Badan Kehormatan itu. Saya lihat konsepnya itu semuanya memberatkan pelapor. Memberatkan pelapor, harus ini, harus itu, harus bukti ini, bukti itu. Lalu saya bilang ke Badan Kehormatan itu, sampai kapanpun tidak ada satu pun rakyat yang mau melaporkan untuk DPR-nya. Karena berat. Ya. Kenapa dia kok? Mencari pekerjaan. Ya. Mencari bahaya dia. Ya. Itu, jadi memang ya, tuduhan saya, memang anggota DPR sendiri itu tidak mau ada orang yang melaporkan anggota DPR. Karena itu dipersulit itu. Berat sasarannya itu. Ya. Padahal dalam undang-undang MD3 jelas betul itu. Ya. Kewenangan rakyat untuk mengusulkan pemberhentian anggota DPR. Jadi ini ya Bu Pramesti ya, ini mekanisme demokrasi. Supaya anggota DPR yang sudah dipilih itu akuntabel. Ya. Bisa diminta pertanggungjawabannya oleh para pemilih. Tidak berarti 5 tahun dia aman. Saya sudah pilih 5 tahun aman. Saya bisa berbuat apa saja. Nah, sebenarnya demokrasi memang memberikan akuntabilitas anggota-anggota DPR. Nah, kita juga mengenal adanya PAW kan, pergantian antar waktu. Ini sebenarnya bagian dari memperingatkan anggota DPR ya supaya tetap berada pada jalur yang benar. Karena kalau tidak akan di PAW kan. Termasuk oleh para pemilihnya sendiri. Ini pertanyaan ketiga ini cara pemilihan yang baik. Ya. Ya tergantung ya. Itu sih enggak perlu jawab itu ya. Cara pemilihan yang baik ya mendengarkan suara rakyat. Itu demokrasi ya, mendengarkan aspirasi rakyat, peka terhadap suara rakyat, itu yang diinginkan oleh tidak hanya didengarkan tapi peduli ya dengan apa yang terjadi di dalam masyarakat. Ini saya pikir tantangan beratnya ya bagi pemerintah kan ya, ini sudah ada 2 kasus kan, pertama peraturan tentang KPK, undang-undang KPK. Oh, debat juga itu. Ya. Saya mendukung mahasiswa. Debat juga kita itu. Ya.
yang jadi itu kebijakan pemerintah. Nah ini undang-undang yang kedua ini. Ini sebenarnya test case ya bagi pemerintah. Seperti apa hubungan pemerintah dengan rakyat? Itu nanti akan menentukan penilaian rakyat terhadap pemerintah. Nah, itu pemerintah yang baik itu ya. Dan ini diajarkan oleh demokrasi. Oke, baik. Yang kedua. Pertanyaan kedua. Baik, terima kasih Prof. Surya. Ya. Untuk berikut, pertanyaan kedua adalah dari Januar Rahman, Fakultas Hukum. Pertanyaannya berikut Prof. Apakah peristiwa bergabungnya Pak Prabowo menjadi menteri dalam kabinet Presiden Jokowi merupakan bagian dari contoh praktik konflik dan konsensus? Menurut ya. Prof, apakah itu positif untuk demokrasi dan bangsa kita? Oke. Bagus. Ya. Pertanyaan bagus itu. Itu praktik yang aneh dalam politik. Aneh. Di Indonesia ini aneh tapi nyata semua. Aneh. Kenapa aneh? Kenapa menyalahi tata krama dalam politik? Tata krama dalam politik demokrasi. Apa tata krama itu? Dalam demokrasi ada penguasa dan ada yang tidak berkuasa. Ada partai-partai pemerintah, ada partai-partai non-pemerintah. Ya, Anda nggak mau katakan oposisi, partai non-pemerintah. Kenapa ada itu? Karena ada perbedaan pandangan tentang bagaimana mengelola bangsa dan negara ini yang disampaikan dalam pemilu. Perbedaan dalam cara mengelola negara bangsa ini. Ada perbedaan dalam fokus, perbedaan dalam prioritas, macam-macam. Dengan ketentuan yang satu lebih baik dari yang menganggap lebih baik dari yang lain. Yang lain menganggap dia lebih baik dari yang lain. Itu diperdebat. Debat itu adalah debat tentang program. Yang saya bagus, yang ada salah. Lalu yang satu mengatakan, yang saya bagus, yang Anda yang salah. Itu gunanya pemilu. Untuk melihat siapa yang punya pendapat apa. Siapa yang punya program apa untuk memajukan bangsa ini. Rakyat melihat mana yang Anda anggap lebih baik. Ini idealnya. Tapi kita masih jauh. Kita tidak memilih pembesaran itu. Walaupun ada yang sudah memilih pembesaran itu. Tapi sebagian besar tidak memilih seperti itu. Tapi ini prinsip penting dalam demokrasi. Ya. Memilih berdasarkan apa yang akan mereka lakukan kalau mereka berkuasa. Nah, akan tapi setelah pemilu selesai bergabung. Loh, ini gimana ini? Ya. Bergabung. Loh, tadinya Anda berbeda. Jadi artinya Anda menyatakan pendapat Anda dulu itu salah, Anda buang semua, Anda melaksanakan program presiden. Itu artinya itu. Ya. Prabowo membuang semua, kan dia sempat kritik itu, TNI begitu, alutsistanya begini. Itu semuanya. Nggak ada itu. Omong kosong itu. Jadi untuk apa dia berkau-kau dulu itu? Berkauk-kauk sebelum pilpres. Inilah yang baik. Nah sekarang, setelah keluar pemenang, dia merangkul pemenang. Loh rakyat dulu bagaimana itu? Ya. Rakyat yang menganggap bahwa program itu baik, dia pilih Prabowo. Sekarang setelah Jokowi menang, Prabowo melaksanakan program Jokowi. Saya milih Anda kena program Anda. Kok Anda malah loncat? Ya. Ini aneh itu. Aneh ternyata. Ini tidak wajar ini, ya.
apalagi pemimpin tertinggi dari kelompok oposisi, di kelompok non-pemerintah. Ini menyeret gerbongnya. Sehingga Indra itu 100% mendukung kita. Ini enggak apa-apa, aneh. Itulah, jadi ya tadi saya mengatakan demokrasi kita itu tergantung kita dalam mengisinya dan memberikan variasi. Tapi kalau ini bukan variasi, ini langkah yang aneh terkait dengan pemilihan umum Pilpres. Nah, ini yang ditakutkan memang ini partai pemerintah akan merangkul semua partai. Wah, ini juga penyakit kita ini. Dari dulu itu ya. SBY itu kebersamaan ya. Partai pemerintah bergabung semua menyumbang untuk pemerintah. Untuk ada Megawati ya. Untuk ada Megawati. Megawati tetap jadi oposisi bukan karena dia punya prinsip harus jadi oposisi. Tapi ada masalah pribadi kan? Ya, orang tahu itu. Jadi PDIP jadi oposisi bukan karena alasan politis. Alasan lain. Seharusnya alasan politis. Dia ingin menjadi penyeimbang. Dia ingin menjadi pengkritik. Dia ingin menjadi pemberi masukan. Supaya jalur alur jalan pemerintah itu lurus. Untung ada Megawati. Nah, kalau sekarang ini kalau dibiarkan semua masuk gerbong pemerintah, untuk apa gunanya pemilu? Tidak perlu demokrasi kita. Kontrol secara institusional itu menghilang. Ini bahayanya. Kontrol secara institusional itu oleh DPR. Menghilang. Kalau semuanya sudah bergabung dengan partai pemerintah. Ini memang kecenderungan partai-partai untuk bergabung dengan pemerintah besar sekali. Kecenderungan untuk bergabung dengan partai pemerintah besar sekali. Karena ya itu kan berarti rezeki itu ya. Bergabung dengan pemerintah aman secara finansial. Hebat betul dampaknya itu. Ya kalau Anda tidak bergabung, Anda risiko tidak dapat apa-apa. Makanya berlomba-lomba masuk itu prinsip enggak penting. Wah, kasihan ini. Kasihan bangsa ini. Padahal kita ingin mengembangkan demokrasi. Tapi yang terjadi adalah pengusahaan kekuasaan. Ini yang harus kita kaji dalam. Baik. Masih ada? Baik. Terima kasih, Prof. Ada satu lagi, Prof. Ya, untuk sesi pertama ini. Ya. Mohon izin, Prof. Apakah Prof berkenan untuk dilanjutkan sampai jam 11, Prof? Silakan. Ah, baik. Terima kasih, Prof. Ya. Ya, ada pertanyaan lagi sesi kedua pertama ini terakhir. Diani Nur Hafifa, Bioteknologi. Sebagaimana kita tahu Indonesia merupakan negara demokrasi. Nah, jika dilihat dari Undang-Undang Omnibus Law yang buat kontroversi, para mahasiswa dan rakyat Indonesia berdemo sebagai bentuk demokrasi. Tetapi rata-rata akhir demokrasi membuat ricuh. Kegiatan demo di masa pandemi ini juga tidak dibenarkan. Jika dilihat lagi, apakah kegiatan demo tersebut cuma formalitas semata? Jika dilihat lagi dari rapat paripurna, fraksi Demokrat tidak didengarkan dalam berpendapat. Dan ingin saya tanyakan bagaimana pendapat Prof terhadap fenomena tersebut. Terima kasih, Prof. Ya. Yang terakhir dulu. Pendapat sebuah partai yang minoritas dalam voting itu memang diabaikan. Itu konsekuensi. Minoritas. Ya. Jadi memang kalau ada voting, itu suara-suara dari partai yang mendukung undang RU itu, itulah yang akan menjadi keputusan. Yang lain tidak. Itu konsekuensi dari voting. Ya. Jadi bukan diabaikan. Itu adalah konsekuensi dari voting.
ya karena ya lain kali nanti Anda punya kesempatan. Ya. Jadi sekali ini kalah tidak berarti kalah seumur hidup, tidak, masih ada kesempatan yang datang. Itu demokrasi. Memberikan kesempatan yang sama untuk menang dalam voting berikutnya. Jadi enggak usah kecil hati betul itu, ya. Ya, tapi kadang-kadang ya kita kan ingin menang terus. Sekali menang ingin menang terus. Dan kemudian kalaupun kalah itu dicari cara ya untuk tidak lihat kalah. Itu saya pikir sikap mental yang salah itu ya. Kita harus menerima kekalahan. Kalau memang kalah, kenapa kita kok nggak mau menerima kekalahan? Ya ada itu mana ya? Tapi itulah mayoritas. Oke, baik. Nah, tentang demo adalah hak rakyat dalam demokrasi. Apa itu? Kedaulatan rakyat. Apa itu? Rakyat setelah menentukan orang-orang yang akan duduk di kursi pengambil keputusan, yang akan menjalankan kedaulatan atas nama rakyat, tidak kehilangan sedikit pun haknya untuk mempengaruhi kebijakan. Itu hebatnya kedaulatan rakyat itu. Ya. Walaupun rakyat sudah menempatkan wakilnya di DPR, tidak berarti rakyat kehilangan haknya untuk mengontrol kebijakan yang dibuat. Ini memang pandangan Pak Harto dulu seperti ini. Nah, begini Pak Harto bilang. Ini rakyat Indonesia ini, ya, kalau menjelang setiap sidang umum MPR, pemilihan presiden, gak usah ribut-ribut. Gak usah ribut-ribut tentang apa syarat calon presiden, siapa yang berhak jadi calon presiden, ada yang mengusulkan jadi calon presiden. Gak usah ribut-ribut. Itu hanya membuang energi saja. Serahkan saja ke MPR, RS. Wah ini, beliau tidak mengerti kedaulatan rakyat itu. Sebab walaupun wakil rakyat sudah ditempatkan di DPR, di MPR, rakyat tetap mempunyai kewenangan untuk menyampaikan pendapatnya terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Jadi demo, nggak ada demo, nggak ada kedaulatan rakyat. Tidak ada demo, tidak ada kedaulatan rakyat. Tidak ada demokrasi. Itu pentingnya itu. Nah, cuma demo ini memang harus damai. Ini persoalannya ini. Ya. Demo ini harus damai. Demo dengan kekerasan bukan demokrasi. Kalau demo, pendemo itu menimbulkan kekerasan, kerusakan, fisik, badan, kepentingan umum. Pendemo itu bukan menjalankan demokrasi. Itu kriminal. Maksudnya, beratnya itu memang pantas dihukum. Enggak hanya itu, menimbulkan kemacetan pun itu sebenarnya bukan demokrasi itu. Kalau demo menimbulkan persoalan bagi masyarakat, itu bukan demo yang demokratis. Kalau rakyat sampai bilang demo lagi, waduh, saya sengsara ini, itu bukan demo sesuai dengan tuntutan demokrasi. Masa demokrasi dikatakan merugikan rakyat? Kegiatan demokrasi itu mengganggu rakyat? Enggak lah. Ya. Jadi ini tantangan bagi para pendemo. Mampu gak mereka menjaga ketenangan ketertiban? Nah, coba ketenangan ketertiban. Enggak hanya kekerasan, tapi bikin macet itu salah gitu. Ya. Kalau setiap kali demo macet jalan, ya orang ngomel. Demo apa ini? Demokrasi apa ini? Itu nah, coba itu. Orang nanti akan mempersalahkan demokrasi. Karena yang salah adalah perilaku orang-orang yang berdemo. Ya. Nah, karena itu ya,
demo dalam demokrasi adalah demo dengan damai. Jadi saya singgung ya, misalnya konflik pun dengan damai. Apa artinya? Musyawarah. Anda berdemo itu untuk menyampaikan aspirasi Anda. Sampaikan. Tertulis, lisan. Diputri bisa semua, wakil. Ketemu anggota DPR. Ketemu pejabat pemerintah. Ini kadang-kadang juga pejabat pemerintah nggak mau terima ini. Ya. Ya saya lihat kemarin itu Ganjar itu. Gubernur Jawa Tengah, luar biasa itu. Ya. Ganjar merangkul. Itu harusnya itu, ya. Ada pejabat pemerintah, ada pimpinan DPR yang menerima. Ini kan ini enggak terima karena benci juga itu, ya. Jadi para pejabat itu sudah tidak suka dengan demo itu. Makanya mereka enggak terima. Apa salahnya? Beberapa pimpinan DPR menerima para demo. Apa salahnya? Nah, ini kadang-kadang memang sudah ada rasa benci ya terhadap demo. Tidak mau menerima. Ya, padahal selaku orang di demo itu perlu menerima petisi apa yang diprotes oleh para pendemo itu. Sebenarnya rakyat itu mudah dipuaskan. Ini para politisi ini. Rakyat itu mudah dipuaskan. Anda dengarkan pendapatnya. Tampung. Oh, sudah puas itu. Enggak mungkin mereka cek lagi. Apa, Pak? Pak, Bapak sudah sanakan itu. Enggak mungkin. Dengarkan dengan baik-baik. Ditampung. Dibawa. Selesai. Ini pun enggak. Coba itu. Ya. Ini juga memberikan sumbangan kepada semakin panasnya demo. Kena sasaran. Tempat untuk menyampaikan itu tidak menyambut dengan baik. Coba kayak Gubernur Jawa Tengah. Duduk. Nah, apa yang Anda ingat? Ayo. Nanti saya sampaikan ke pusat. Itu kan enak. Gitu. Anggota DPR. Apa yang Anda ingat? Coba sampaikan. Nanti sebawa ke DPR. Bahwa nanti tidak, ya enggak apa-apa juga. Tapi kalau sudah berlaku begitu, rakyat sudah tenang. Yang penerima itu, oh udah, saya sudah ketemu dengan orangnya, saya sudah sampaikan, mari kita pulang. Gitu. Itu ya. Jadi kalau sekarang ini, yang disalahkan itu para mahasiswa, para penerima semua. Ya memang salah mereka itu. Buat kekerasan itu enggak benar itu. Tapi hanya itu yang dilihat. Oh, Anda kekerasan, tangkap, borgol. Coba itu. Baik, ya, itu. Kira. Ya, terima kasih, Prof. Ya. Baik, waktu juga sudah sampai jam 11 lewat 2 menit. Mohon izin, Prof, kalau dibuka satu pertanyaan lagi, kami sampaikan kepada Bapak Ibu dosen, mungkin ada pertanyaan kepada Profesor. Satu pertanyaan. Kami persilahkan langsung saja. Kalau ada pertanyaan kepada Profesor, kami buka kepada Bapak Ibu dosen. Tapi kalau tidak ada, boleh satu lagi, Prof. Mahasiswa, ya. Prof. Silakan. Ya, karena mohon maaf nih, Prof. Dengan diskusi kita yang sangat luar biasa, sangat menarik yang terkait dengan kondisi saat ini, banyak di laman chat itu sudah banyak pertanyaan. Tapi mohon maaf para peserta, mahasiswa sekalian, karena waktu yang tidak memungkinkan. Saya ambil satu mahasiswa untuk pertanyaan lagi, ya, Prof. Mohon izin. Ini dari Ahmad Baihaqi, Prof. Ya. Ahmad Baihaqi dari Prodi Hubungan Internasional. Saya sangat setuju dengan konsensus yang harus diraih untuk menetapkan sesuatu hal. Bukan hanya dalam pemilihan pemimpin saja. Yang jadi pertanyaan saya, Prof. Ketika ada suatu perundang-undang yang akan disahkan dan undang-undang tersebut akan mengikat hampir seluruh warga negara Indonesia yang dipatuhi dijalankan, apakah cukup konsensus yang dicapai itu hanya dalam ruang persidangan? Jikalau cukup, apakah bentuk demonstrasi adalah bentuk protes dari ketidaksetujuan masyarakat terhadap konsensus di persidangan? Lalu ketika undang-undang tersebut tetap dipaksakan,
dan tetap disahkan, apa menurut Prof yang harus dilakukan warga negara ataupun akademisi melalui jalur yang benar dan taat hukum terhadap undang-undang tersebut? Mohon pencerahannya, Prof. Terima kasih. Baik. Baik. Itu memang bagaimana kita bersikap terhadap kebijakan yang dibuat oleh penguasa, oleh pemerintah, maksud DPR. Bagaimana kita bersikap? Kita adalah rakyat yang berwenang mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Agar supaya kebijakan itu tidak berhentangan dengan keinginan kita. Agar supaya. Jadi kita berkewajiban berwenang untuk menyatakan aspirasi kita kepada pembuat keputusan supaya keputusan itu tidak berhentangan dengan keinginan kita. Itu hak kita. Tapi tugas para pembuat keputusan adalah menggodok keputusan itu. Itu disebut dalam sebuah proses yang bernama proses pembuatan keputusan. Itu antara DPR dan pemerintah. Membuat RUU. Itu konkretnya. Mereka lah yang berdebat. Menentukan apa yang akan mereka putuskan. Ya. Nah, mereka berdebat memutuskan sesuatu. Itu harusnya sesuai dengan ketentuan tadi saya bahas. Pilih salah satu. Kalau tidak voting, mufakat. Ya. Coba usahakan mufakat. Kalau nggak bisa, daripada menunda waktu, karena keputusan harus dipercepat, voting. Nah, di sini memang ada kalah dan menang. Ini memang, ya. Dalam voting itu ada kalah dan menang. Dalam konsensus sebenarnya semua menang. Tapi semua juga kalah. Karena dalam konsensus itu, dalam mufakat itu, tidak ada satupun kelompok yang pendapatnya dimenangkan dalam keputusan itu. Tidak ada. Itu kompromi. Semua sudah dicuti supaya bisa diterima oleh semua. Jadi tidak berarti kalau konsensus itu, wah itu sudah semua sepakat. Ya memang sepakat, tapi tidak puas. Ya. Karena tidak ada satu pun pendapat yang mendominasi keputusan konsensus. Nah kalau voting, itu mayoritas yang menentukan. Akibatnya suara minoritas disingkirkan. Ya. Tidak diterima dalam keputusan itu. Nah ini yang harus diterima oleh demokrasi. Karena tidak semua keinginan terpenuhi. Jadi karena itu pemerintah, saya bilang gini, kami membuat undang-undang omnibus law itu. Ya berdasarkan mayoritas, tapi saya nggak pernah tahu ya, seberapa banyak yang mendukung itu. Nggak pernah tahu. Di media massa juga nggak pernah diberitakan. Mungkin juga DPR pun nggak tahu. Ya. Berapa banyak anggota DPR yang mendukung itu? Berapa banyak anggota DPR yang menolak itu? Mana? Berita acaranya? Ini sebenarnya bisa digugat itu. Ya. Dan itu terkait dengan hukum nanti. Ya. Sejauh mana keabsahan undang-undang itu? Kalau ada cacat hukum dalam pengambilan keputusan, itu batal dengan sendirinya. Itulah ini nggak diperhatikan oleh anggota-anggota DPR itu. Main cepat aja dia, ketok langsung. Nah, jadi memang dalam demokrasi, katanya, itu ada yang pendapatnya ditampung, ada yang tidak. Ini juga harus bisa terima. Karena tidak semua orang bisa dipuaskan oleh keputusan itu. Dan demokrasi melatih kita untuk bisa menerima itu. Tapi kalau Anda memang nggak puas, protes. Itu ya. Kalau Anda nggak puas, Anda protes. Tapi jangan gunakan kekerasan.
Nah, jadi demokrasi mengajarkan kepada kita, Anda berusaha mempengaruhi kebijakan, ya karena kita tidak duduk dalam pembuatan keputusan, kita mempengaruhi, setelah Anda sampaikan, nggak terima, demo. Nggak diubah juga, ya sudah. Ya. Kalau masih Anda demo-demo, silakan. Ya. Jadi itulah politik itu. Ya. Berusaha mempengaruhi kebijakan, ini rakyat ini, ya. Sedapat mungkin, sejauh mungkin. Dan ada, tidak ada waktunya, nah, udah, stop. Ya. Jadi memang terus berusaha, tapi ada saatnya kita mengatakan, cukup sudah. Memang begitu, ya. Nah, tapi nanti konsekuensinya ada dalam pemilu nanti itu. Ya. Ini saya pikir kita harus membiasakan itu, ya. Kita harus menggunakan pemilu berikutnya dalam memilih berdasarkan evaluasi terhadap 5 tahun ini. Gunakan kinerja pemerintah, DPR, partai politik dalam 5 tahun ini untuk menentukan pilihan Anda dalam pilkada, pemilu pilpres berikutnya. Itu cara untuk demokrasi. Tidak dengan marah-marah, ya. Atau istilahnya itu mutung, ya. Atau ngamuk, gitu. Nah, ya. Itu yang diajarkan oleh demokrasi, ya. Baik, ya. Surya, itu jawaban. Baik. Terima kasih Profesor Dr. Maswadi Raub MA atas pencerahannya, diskusi kita, dan sangat luar biasa. Saya pribadi ini menambah kesanah pemikiran saya teringat ketika kuliah dengan Prof dulu. Alhamdulillah, terima kasih Prof atas baik pemikirannya. Baik, sebelum saya tutup dan saya kembalikan ke MC, ada beberapa hal yang saya catat di sini, bahwa saya teringat dengan kuliah Prof dulu dalam teori siklus Polybius, bahwa semua sistem pemerintahan itu buruk. Tetapi dari sistem yang buruk-buruk itu, mana yang tingkat keburukannya sedikit. Nah, disitulah demokrasi yang kita pakai saat ini. Itu pun ditarik menurut pemikiran Cicero juga seperti itu. Bahwa demokrasilah dari sistem yang buruk dicari titik keburukannya yang sedikit. Nah, demokrasi yang saat ini kita jalankan. Tadi ada beberapa juga bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Kedaulatan rakyat ada di tangan kita sebagai kedaulatan kita. Bahwa ketika demonstrasi sampaikan yang baik, bagi teman-teman mahasiswa di sini juga ada, alangkah baiknya adalah demonstrasinya melakukan dengan pemikiran, gitu ya Prof ya. Buat tulisan, nyampaikan secara orasi ilmiah, mungkin di kampus, tidak dengan cara anarkis. Karena demo yang anarkis itu bukan demokrasi, itu justru malah kriminal. Mungkin itu, terima kasih, salam sehat selalu untuk Ayahanda Profesor Maswadi Raub. Terima kasih. Berikutnya saya kembalikan ke MC Mas Suryansah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan sebuah pantun. Tak ada air, lakukanlah tayamum. Pahala salat isya insya Allah diterima. Terima kasih Prof. Maswadi telah berkuliah umum. Semoga dengan ini kita mendapatkan manfaat bersama. Amin, amin, amin. Men. Terima kasih kami haturkan sebesar. Rusdi, boleh juga pantunnya tuh. Makanya utang belajar bikin pantun dong. Terima kasih kami haturkan yang sebesar-besar ya. Ya, Pak Bagus. Sampai ketemu lagi. Ya. Terima kasih, Bro. Eri, mari terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kami haturkan yang sebesar-besar ya kepada Profesor Dr. Mas Wadi. Terima kasih banyak. Semoga ilmu yang diberikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin, 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 amin. Dan terima kasih kepada moderator Bapak Surya Muhammad Nur, MSI, yang telah mengarahkan jalannya kuliah umum pada hari ini. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian dan teman-teman sekalian mahasiswa yang pada hari ini berkesempatan hadir dalam kuliah umum ini, kita akan memasuki sesi foto bersama lagi. Sebelumnya sudah sesi foto bersama, tapi kali ini alangkah lebih abdolnya kita akan sesi foto bersama lagi. Jadi diinformasikan kepada seluruh Bapak
ibu serta teman-teman mahasiswa sekalian yang videonya masih dinonaktifkan agar segera diaktifkan karena kita akan memasuki sesi foto bersama. Baik. Untuk foto bersama akan saya pandu. Satu, dua, tiga. Oke, lagi. Terus Di, mohon maaf usulan. Di ini dong, slide 1, siap, slide 2, slide 3, gitu dong caranya. Oh, oke. Okay. Itu diatur. Ini ada belasan slide, nggak apa-apa. Ya, diatur, 1, 2, biar kena semua. Silakan. Oke, okay, baik. Ini saya hitung sampai 3, berarti ya. Siap semuanya. 1, 2, 3. Oke, okay, berikutnya lagi. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi mungkin ini terakhir. 1, 2, 3. Oke, baiklah. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita, Pak Prof. Dr. Maswadi Rauf MA, dan kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Muhammad Surya Muhammad Nur, MSI, selaku moderator pada kesempatan kali ini, alhamdulillah. Dan tibalah kita di penghujung acara kita pada hari ini. Marilah kita dengan seksama membaca hamdalah dan suratul kafaratul majlis. Alhamdulillah, subhanakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum berpisah, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta atas partisipasi dan kerjasamanya dan kepada seluruh pihak yang turut mensukseskan acara ini, serta permohonan maaf atas segala kekurangan maupun kehilapan yang terjadi selama acara berlangsung. Sekali lagi, untuk menutup, izinkan saya untuk membacakan sebuah pantun. Mahasiswa harus belajar gigih, kepada dosen mestilah patuh. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih Bapak Agus. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama sukses selalu untuk semuanya. Kalau mau dengerin yang Omnibus Law nanti malam jam 7 silahkan. Siap Prof Agus, siap di share Prof, aksesnya Prof. Saya share ke Pak Heri ya, nanti ya. Di share ke yang lain-lain ya Pak Heri ya. Siap Prof. Oke. Okay. Baik, terima kasih. Salam sehat semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof Surya. Amir semuanya izin. Oke, Pak Ujang, lanjut. Pak Ujang. Sehat selalu. Tidak, nanti. Milenial, Pak Ujang. Ada ini dulu, siap. Izin. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eri, izin pamit.
Zara. Zara, lu gak keluar.